Halo Talovers. Meski nggak lagi separah dulu, tapi masih bisa kita rasakan bagaimana wabah pandemi meluluhlantakan perekonomian. Termasuk industri aviasi yang juga ikutan terpuruk. Di tengah situasi yang tak pasti itu, Superjet Air mencoba hal baru dengan membuka penerbangan komersial demi bisa menyasar pasar milenial. Alih-alih mendominasi, setahun berikutnya malah muncul juga Pelita Air sebagai penantang di segmen yang sama. Wah, 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 kayaknya udah pas banget nih kalau kita ngebandingin dua maskapai anyar tersebut. Kita mulai dari si anak baru. Terhitung sejak 10 Oktober 2020 lalu, sempat berhembus kabar adanya pembentukan maskapai baru oleh Lion Air Group. Benar saja, rupanya Lion Group pengen menyasar kelas yang berbeda dengan target konsumen milenial. Di mana seluruh pembiayaannya yang melebihi 500 miliar rupiah itu didanai langsung oleh Rusdi Kirana, pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat, yang namanya sudah nggak asing lagi dalam dunia aviasi tanah air. Sejatinya, pembentukan maskapai yang resmi berdiri pada 1 Maret 2021 ini nggak lepas dari rasa optimis pada peluang pasar di tanah air pasca badai pandemi yang melanda seluruh penjuru dunia. Ditambah lagi, generasi milenial sangat membutuhkan kehadirannya sebagai maskapai low-cost carrier atau penerbangan berbiaya murah, khususnya untuk kebutuhan penerbangan dalam negeri. Super Airjet kemudian resmi mengudara dan menancapkan namanya dalam sejarah kedirgantaraan nasional terhitung pertanggal 6 Agustus 2021 berdasarkan sertifikat operator udara yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Pasca penetapan tersebut, Super Airjet kemudian melakukan penerbangan pertamanya dengan trayek Jakarta-Surabaya pada 22 Agustus 2021. Sedangkan dari kubu penantang, Pelita Jet Air bukanlah perusahaan yang baru dalam dunia kedirgantaraan. Awalnya, maskapai ini hanya sebuah divisi layanan penerbangan dari BUMN Pertamina bernama Pertamina Air Service. Sejak didirikan pada tahun 1963, tujuannya bukan untuk melayani penerbangan komersil, melainkan dikhususkan bagi kebutuhan perusahaan yang bertanggung jawab soal urusan perminyakan di Indonesia ini. Kebutuhan tersebut meliputi transportasi para personilnya hingga sebagai layanan kargo. Bertahan selama 7 tahun, divisi itu kemudian dibubarkan dan berdiri sendiri dengan nama baru, yaitu PT Pelita Air Service. Tapi jauh sebelumnya, tepat sejak didirikan tahun 1963 lalu, Pertamina Air Service memperluas daya saing industrinya di bidang aviasi. Perusahaan ini pun menambah layanan seperti operasi seismik, evakuasi medis, layanan lepas pantai, hingga layanan transportasi udara untuk industri migas di Indonesia. Lalu pada tahun 2000, mereka mencoba membuka penerbangan komersil untuk beberapa rute di Indonesia. Namun beratnya kompetisi di sektor penerbangan komersil membuatnya cuma bertahan 4 tahun saja, dan akhirnya harus kembali fokus ke tujuan utama didirikannya. Setelah vakum beberapa lama, pada bulan April 2022 lalu, Pelita Air kembali bersaing di sektor penerbangan komersil. Nah, walaupun keduanya terbilang baru di segmen ini, kehadiran mereka pun telah dibekali armada yang memadai untuk melayani para penumpangnya. Tercatat sebanyak 15 Airbus A320-200 dimiliki oleh Superjet Air, pesawat medium haul yang sanggup memuat hingga 180 penumpang. Kalau dibandingin sama pesawat lain di kelas yang sama, A320 dibekali ruang kaki penumpang yang luas dan tentunya kapasitas bagasi yang cukup lapang. Disokong oleh dua mesin Pratt & Whitney PW6000 dengan torsi 96.000 Nm hingga 106.000 Nm, pesawat dengan lebar lambung 395 meter ini mampu melesat hingga 828 km per jam pada ketinggian 36.000 kaki. Sedangkan untuk Pelita Air sendiri memilih strategi yang berbeda soal pemilihan armada.
Di saat beberapa maskapai lain mengandalkan pesawat dari Airbus atau Boeing, mereka malah menjatuhkan pilihannya pada Fokker dan British Aerospace. By the way, maskapai ini masih memiliki Avro RJ85 yang kerap dicharter oleh Sekretariat Negara untuk mengurus aktivitas operasional pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Bahkan, Pelita Air juga punya helikopter berjenis Bell 412. Tapi, jangan pikir karena hal itu, kamu bakal membayar mahal untuk bisa naik dua maskapai. Apalagi kedua maskapai anyar ini sama-sama duduk di kelas low-cost carrier atau penerbangan berbiaya murah. Untuk Superjet Air menetapkan kisaran harga yang relatif terjangkau buat konsumen milenialnya. Setidaknya ada 10 rute yang mereka sediakan. Tarif termurahnya berada di trayek Jakarta-Palembang yang setidaknya kamu hanya perlu memiliki Rp252.000 saja untuk terbang. Selanjutnya ada rute Jakarta-Pekanbaru yang dibanderol mulai Rp423.000 dan untuk rute terfavorit Jakarta tujuan ke Kota Pahlawan dilayani dengan tarif mulai dari Rp348.000 saja. Gimana? Murah banget kan? Meski begitu, penerbangan-penerbangan yang agak jauhan juga bakal menyesuaikan soal tarif. Misalnya rute Jakarta-Makassar yang dibanderol sekitar Rp1.000.000 lebih. Walaupun nggak semurah Superjet, tapi setidaknya tarif yang ditawarkan Pelita Air masih cukup terjangkau, yaitu sekitar Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Ya, masih bisa bersaing lah pokoknya. Selain harga yang ditawarkan, nggak sedikit yang nunggu-nunggu soal gimana penampilan anggun pramugarinya. Kita mulai dari Superjet Air. Ketika maskapai lainnya memilih warna putih untuk seragamnya, Superjet justru memilih warna bumi, sebuah gradasi perpaduan antara coklat dan putih agar menampilkan kesan casual dan tidak kaku. Dibanding maskapai lain, boleh dibilang pramugari Super Airjet jadi yang paling nyentrik. Karena model pakaiannya yang mengadopsi gaya jumpsuit yang diadaptasi agar lebih formal, sejalan dengan target sasarannya, yaitu penumpang milenial. Sedangkan Pelita Air sendiri juga tak ingin kalah. Maskapai plat merah tersebut turut membuat kita salfok dengan seragam pramugarinya. Dalam balutan kostum berwarna gelap, kombinasi hijau tua, biru dongker, dan merah marun tua. Kesan elegan makin nampak dengan scarf yang diikat di leher. Ya, meskipun secara model busana milik Pelita Air ini udah jamak ditemui di maskapai lain, tapi sama-sama cantik ya.